Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Di sini saya akan menyampaikan kondisi terakhir bangunan kita ya. Ini di belakang ini. Ini kawan. Ya, ini masuk hari berapa? Hari minggu ketiga ya. Kita cek dalamnya dulu. Kita cek dalamnya, di sini nggak bisa masuk ya karena masih basah. Kita cek dalamnya. Nah, ini lagi di plaster. Oh, di sana juga di plaster tuh. Oke. Jadi kupas dulu. Ini lagi dikerjain plasternya. Kita lihat dalamnya kawan. Mantap. Ya, ini di atas lagi dipasang rangkanya. Nah, ini jendelanya diganti kayunya karena keropos ya, cepat keropos. Nah, ini di belakang nanti nih dinding pakai granit ya. Nah, kita lihat dalamnya kawan. Ini dalamnya. Ini pintunya udah diganti ya. Nah, ini rencana dapur di sini sama tempat cuciannya. Nah, ini dalamnya kawan. Ini udah pakai lantai. Nah, di dalam kamar, ruangan. Nah, ini kamarnya di sini. Sini pakai plafon ya. Ada lampunya tuh. Nah, terus di sini kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Mandinya di atas ya. Ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya kawan. Nih. Ya kan? Ayo. Terus kita ke belakang. Sebelah sini kamarnya, sebelah kanan. Ini kamarnya penuh di sini ya. Nah, ini kamarnya kawan. Sudah dipasang dua keramiknya. Ini ukuran 2x3 di sini. Oke, kamar mandi umum. Nih, kamar mandi umum. Nah, ini kawan, kamar mandi umum ya. Ini pasang sampai atas. Nah, ini kamar mandi umum bawahnya. Kelihatan. Nanti tempat wudhu di sini. Tempat wudhunya di sini ya. Yang itu sholat. Itu ambil sholat. Ini sholat nanti di depan. Tempat sholatnya sekalian langsung di depan ya kawan. Nah, di atas itu ada exhaust ya. Jadi biar kamar mandinya selalu kering. Udah diuji coba ini kawan. Kan? Udah diuji coba, sebentar. Ini pasang. Ini bisa dipasang kan? Bisa Pak itu. Jadi dia langsung tertutup otomatis kan? Iya. Oke sih. Itu sementara itu. Oke. Biar nggak masuk kan tanah ya? Iya. Sementara. Sementara. Oh iya. Biar mulus dulu. Jadi. Hah? Oh ada itu di mobil. Yang di atas sama yang di bawah. Ada. Mudah-mudahan cepat selesai kawan, sehingga bisa segera digunakan sahabatku untuk bertamu ya. Dan memang dibuat mantap ini kawan. Di belakang sana juga udah mulai mantap kan. Belakang udah dites semua. Udah rame di sini orang. Sip. Oh. Pelanggaran nggak boleh subsidi. Nah itu kawan. Ya. Nggak cepat selesai lah.
biar segera kita atur berbagai kegiatan. Ini di sebelah sana udah, itu juga udah naik. Bukan live. Oh, bukan live. Sinyalnya kurang mantap di sini. Kurang mantap. Apa pakai basita? Enggak, biasa aja nih, anu apa? Video biasa. Nah, ini udah mantap kawan di sana juga ini. Ya. Sip ya. Jadi di sini semua diperbaiki kawan. Coba lihat. Jadi di sana masih banyak kosong-kosong gitu ya. Di sebelah sana masih sawah-sawah. Nah, di belakang sini mulai berputar. Ada mobil di sana. Oke. Jadi di belakang masih ada sawah. Jadi di sini juga kita mau meeting, mau bahas jenis-jenis, berbagai macam jenis usaha. Nah, ini salah satunya sudah datang. Nah, inilah orangnya yang akan membuat wifi. Oh, di sini Indosat kali. Indosat sini ya. Abang simpati ya? Iya, simpati. Oh, simpati loh. Katanya Indosat. Nah, oke, jadi mudah-mudahan cepat selesai itu. Boy, banyak sekali jenis usaha mau dibangun ini kawan. Dan tentunya akan melibatkan banyak orang kan. Nah, karena memang misi kita ini adalah membangun ekonomi ya, sahabat-sahabatku. Nah, doakanlah kawan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang membantu ini. Mungkin 2-3 minggu lagi, mudah-mudahan kawan ya. Asyik. Nah, di sini direktur Peta Wifi sudah datang ya. Mau lihat kondisi di sini. Ya, ini direkturnya nih. Nah, kita mau uji coba di sini, benar enggak tower ini bisa juga dipakai oleh Malaikat Mikail dan yang lain. Ya, artinya bukan hanya manusia yang maju kawan. Tapi seluruh makhluk hidup boleh gunakan Wifi ini. Ya kan? Yang sepakat, sepakatlah. Kalau nggak sepakat, ya harus sepakatlah. Nah, gitu. Ya kan? Nah, oke kawan, ini saja yang saya sampaikan. Ini videonya hari ini tanggal 20 Maret 2021, hari Sabtu, waktu Indonesia Barat, di LBS2, perumahan LBS2. Kecamatan Cibitung, Desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi orang gak nanya lagi dari negara manapun ya kan. Sip ya, doakan kawannya biar cepat selesai ini ya, biar segera kita kumpul-kumpul di sini. Mantap, tetap semangat, merdeka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.